Jangan berhenti saat kamu lelah, tetapi berhentilah saat apa yang kamu lakukan itu selesai. Hal yang terberat dalam hidup ini adalah memulai sesuatu hal, tetapi ada yang lebih berat, yakni melakukannya terus menerus dan continue saat melakukan sebuah usaha. Saya David Al-Ghifari Abua, tenaga kependidikan dari SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang tua dan peserta didik bukan hanya menjadi tugas seorang guru, tetapi ada juga seseorang yang berperan penting dalam terwujudnya sebuah pendidikan, yakni seorang tenaga kependidikan. Sehingga menjadi seorang tenaga kependidikan merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya dan memotivasi bagi diri saya. Sehingga menjadi seorang tenaga kependidikan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi diri saya. Tentunya dengan didukung tim yang solid dan terpercaya, sehingga dapat memberikan sebuah pelayanan yang terbaik dan setulus hati untuk peserta didik, orang tua, dan tentunya untuk ustadz-ustadzah agar terwujudnya sebuah pendidikan yang terbaik dan sistematis. Memberikan sebuah pelayanan yang terbaik dan maksimal serta ikhlas dalam melaksanakannya merupakan sebuah motivasi bagi diri saya agar terus berusaha menjadi yang terbaik dan terbaik agar terwujudnya sebuah sistem pendidikan yang terbaik juga. Di era digitalisasi saat ini, mengembangkan sebuah sistem yang up to date dan memudahkan orang tua dalam mengakses informasi sekolah, informasi apapun yang berkaitan dengan sekolah merupakan sebuah keharusan untuk kedepannya yang dapat saya dan akan saya lakukan. Beberapa pencapaian saya selama 3 tahun ini ialah meraih penghargaan dari sekolah maupun dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Salah satunya yakni sebagai Special Award Champion pada Muhammadiyah Education Award tahun lalu bidang staff atau education staff. Penganugerahan ini bukan hanya untuk sebagai penghargaan saja bagi saya, melainkan untuk mendorong saya lebih baik, terus berusaha, terus belajar, dan melakukan yang terbaik untuk semua orang. Selain sebagai tenaga administrasi, saya juga aktif dalam kegiatan Hizbul Wathon di sekolah maupun di luar sekolah, serta dalam beberapa perlombaannya. Bukan hanya itu, saya juga aktif di berbagai organisasi atau Ortu Muhammadiyah, seperti halnya Kuartir Daerah Hizbul Wathon Gresik, Kuartir Cabang Hizbul Wathon GKB Gresik, Pemuda Muhammadiyah di Ranting dan Cabang, serta terlibat juga dalam event-event Muhammadiyah lainnya. Sebuah kebanggaan tersendiri saat siswa-siswa atau peserta didik yang kita bina dapat menghasilkan dan mendapatkan sebuah penghargaan atas apa yang mereka usahakan. Sekilas tentang saya, tetap semangat dan yakin esok pasti sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.